Jadi malam ni memang malam apa ni? Kalau selalunya malam Jumaat ni orang kaitkan malam Jumaat ni dengan hantu lah. Hantu lah, serang seram ni. Selalunya hantu dia keluar malam Jumaat lah. Oh. Yes. Jadi cerita ini cerita seram lah. Kisah ni kisah berlaku malam Jumaat. Kisah ni berlaku dua beradik perempuan. Entah ini mesti seram. Seram. Janganlah kita nak cerita seram, cerita seram. Tahu lah. Aku dengar mesti ini mesti apa? Nak lalu kok kubur ni? Lalu kubur mah? Ada aku buat mata bengkok. Kubur mata bengkok. Tak apa, lalu kok nung. Jadi dua beradik perempuan yang kematian mak dan ayah. Oh tu lah. Mak dah tak ada dah. Pak tak ada. Tapi mereka duduk dalam rumah tu dua beradik je. Perempuan ke lelaki? Perempuan. Jadi mereka ni perempuan pun walaupun mereka duduk dua beradik tapi mereka ni tak sebulu. Tak sebulu. Oh, maknanya tak. Orang kata apa, tak belakang angin lah. Tak belakang angin. Aku lah. Jadi satu hari kakak ni nak pergi ke Pekan. Lepas duduk dalam kampung. Nak pergi Pekan. Aduh. Hari Khamis macam ni lah. Aduh. Dia pergi tu pun dekat-dekat nak maghrib lah. Oh. Adik dia kata tunggulah habis maghrib. Lepas maghrib baru pergi Pekan. Jadi apa? Kau suka aku nak pergi bukan apa-apa pun. Cakap kemahai. Ini kan lepas tak sebulu. Jadi adik ni dia alim sikit. Kakak ni dia nak macam rock-rock sikit lah. Rambut bedai merah apa semua. Hang berdiri pun. Kau suka aku nak pergi ke apa-apa pun. Setak motu. Motu RS. Jom tu tuan eh. Itu RS. Start. Masa start motor tu. Hello. Berderai kan? Hujan turun. Time tu hujan turun ke? Time tu hujan turun kenyai-kenyai. Macam lah orang hujan turun kenyai-kenyai. Saya tengok komen tu. Tengah macam komen ni. Tak boleh macam ni. Tok Wan, jangan duk. Wah, muzik. Seram tu kan. Zania Cik ni. Zania Risha. Sabar-sabar. Zania sebab. Baca dulu kan. Okey. Hujan pun turun. Sampai satu simpang. Selekoh kan. Nak pergi ke pusat bandar. Ada macam benda melintas. Allah. Dia elok benda tu. Terpaksa je benda melintas. Ada. Elok-elok. Perang dia belah pokok. Allahuakbar. Belah pokok. Mati kat situ. Kok lah tu mati. Kok mati. Mati situ. Ado. Jadi orang pun tak perasan. Dia mati tu dia masuk motor terpelantin masuk dalam belukar. Masuk dalam hutan lah. Dalam hutan lah. Lepas tu orang tak jumpa mayat dia ni. Allah. Besoknya baru sedar kata ada kemalangan tentu. Aduh. Jadi orang pun bawa balik mayat. Kira mayat dia tu tak rupa macam orang lah. Pecah lah belah pokok. Dia lah muka orang. Balik simpan. Adik dia pun teriak. Teriak lah kat dia jenazah tu kan. Teriak lah, mengaruh orang teriak, minta maaf lah kak apa semua. Sebelum ni dia kita duduk mengkelai apa semua, minta ampun lah, tak ada nak minta maaf lah kat kakak apa semua. Kan, teriak orang kampung duduk atas rumah tu semua sedih lah. Baru nak menyesal tu. Baru nak menyesal duduk mengkelai nama dengan kak dia kan. Lepas tu simpan. Simpan mayat tu. Simpan jenazah tu. Macam Yasin apa semua. Malam tu buat tahlil. Okey. Orang kampung main buat tahlil lah. Adik-beradik mak Melaka dia pun main. Pakat balik habis. Tinggal adik dia seorang. Pucang.
Bila tinggal seminggu dah tu, hari Khamis malam Jumat, macam malam ni lah. Hujan turun juga. Dia cerita kalau tak ada hujan dia tak seram. Okay, macam lah ni pun hujan ni. Ni hujan turun kenyai-kenyai. Punca dah pun nak balik. Jadi rumah tu kamu kampung. Bunyi zen tu kan. Tiba-tiba tingkap bilik rumah dia tu perang 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 katuk buka katuk buka katuk buka katuk buka katuk buka mana serik tu bunyi. Dia perasan macam ada orang duduk tepi tingkap. Allah. Mana? Hanya kena seram aku. Tak. Aku pun seram ni aku cerita ni. Aku duduk terbayang. Aku pun bergerun juga. Mana? Tiba-tiba macam ada kelibat orang. Mana? Dia pergi tutup pintu balik. Dia tak sudah dia ambil baca Yasin. Baca Yasin lah. Tapi dalam duduk baca Yasin tu. Tingkap terbuka ni. Allah. Dia tak terketuk lah. Dia tak terketuk. Dia pun heran. Macam kelibat ada orang. Tengok-tengok. Ada apa? Macam putih-putih. Putih-putih. Kain macam ni lah. Macam apa nama? Kain putih tu. Dia pun buka. Buka. Tengok-tengok kan. Yang kelumbung kain putih tu. Tengok-tengok kak dia. Allah. Terkejut dia. Tersandak kat dinding. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tengok-tengok macam kak dia lah. Dengan berdarah apa semua ni kan. Allah. Lepas tu dia tahu kak dia kata apa. Dia kata apa dah? Adik. Aku buat panggil aku tu yang aku stream lama. Ya dia punya. Dia kata tu stream lama tu. Ha tu lah. Mana? Dia kata Adik. Lesen kau ada dah. Awak yang kata lesen. Dia si Din tak bawa lesen. Nak haram. Betul. Dia kata macam ni lah. Macam ni dia bunyi. Adik tolong ambil lesen kakak. Dia sambung lagi. Kakak nak claim insurans. Kau nak clean syurut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cerita ada di sini. Motif dekat sini. Nak pi mana-mana bawa lah lesen. Nak pi mana-mana ingat bawa lesen tau. Nak clean syurut. Kira nak clean syurut tak boleh. Ingat lah, naik motor, naik kereta, bawa lesen. Itu peringatan.